Kita laksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI. Dengan cara memasukkan terpidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.961.368.618,64 rupiah yang dipulangkan dari uang yang telah disita. Jadi ada uang disita sebesar 3.142 juta.